Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana pun kalian berada. Nah, kali ini saya ingin memberikan tips kepada teman-teman bagaimana menjalani hidup yang baik, yang benar, yang untung, tidak rugi, baik dunia maupun akhirat. Tips ini langsung diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umatnya. Dalam suatu riwayat, Rasulullah itu pernah sedang naik unta bersama anak kecil dalam suatu perjalanan. Ketika itu Rasulullah memberikan nasihat kepada anak kecil tadi. Nasihatnya itu sederhana tapi penuh dengan makna. Rasulullah berpesan kepada anak tadi, "Ya ghulam, ihfazillah yahfazka." Wahai anakku, jaga Allah, maka Allah akan menjagamu. "Ihfazillah tajidu tusyahak." Jaga Allah, maka Allah akan menyertaimu. Rasulullah itu tidak berpesan, "Wahai anakku, carilah harta sebanyak mungkin. Wahai anakku, belajarlah ilmu sebanyak mungkin." Tidak. Rasulullah menasihati, "Ihfazillah tajidu tusyahak." Jaga Allah, maka Allah akan menyertaimu. Nah, konteks di sini adalah bagaimana sih supaya kita menjaga Allah, yaitu dengan sholat. Kalau kita ingin menjaga hubungan kita dengan teman kita, dengan pasangan kita, dengan orang tua kita, kuncinya adalah satu, yaitu jaga Allah. Ketika kita sudah menjaga Allah, maka Allah sendirilah yang akan menjaga di sekitar kita, baik itu keluarga, teman, orang tua, pasangan kita. Itu tadi kuncinya. Bagaimana sih supaya kita menjaga hubungan kita dengan Allah, yaitu dengan sholat. Nah, bagaimana juga supaya sholat kita khusyuk? Kan banyak sholat, tapi sholat itu tidak meresap di jiwa kita. Gimana sih? Karena kita tidak khusyuk dalam sholat. Nah, pernah suatu sahabat bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, "Ya Abu Hasan, bagaimana sih supaya kita ketika sholat itu bisa khusyuk, bisa nangis, bisa pokoknya bisa baper? Bagaimana sih?" Pertanyaan ini pernah diajukan oleh sahabat kepada Ali bin Abi Thalib. Ketika itu Ali bin Abi Thalib langsung berkata, sederhana, konsepnya cuma satu, yaitu jaga pandanganmu di siang hari, maka Allah akan menjaga hatimu di malam hari. Arti jaga pandanganmu di siang hari itu apa sih? Kalau untuk cowok, jaga pandanganmu di siang hari, maka Allah akan menjaga hatimu di malam hari. Itu buat cowok. Kalau buat cewek, jaga lisanmu di siang hari, maka Allah akan menjaga hatimu di malam hari. Bagaimana menjaga pandangan? Menjaga pandangan itu adalah salah satunya adalah dengan menundukkan pandangan ketika melihat yang bukan mahram. Itu untuk laki-laki. Untuk yang perempuan bagaimana? Jaga lisan kita. Lisan itu bukan hanya omongan. Kalau zaman dulu mungkin omongan, tapi kalau untuk zaman sekarang itu bisa omongan, bisa ketik, bisa japri, bisa emoticon kita dalam teks, dalam pesan, itu sangat mempengaruhi. Nah, jadi untuk teman-teman sekalian, untuk meraih dunia itu dengan dunia dan seisinya maupun akhirat, bagaimana supaya kita tidak merugi, tidak untung, ya tadi yang pertama, jaga Allah, maka Allah akan menjaga ini. Bagaimana menjaga Allah? Dengan sholat. Bagaimana sholat kita dengan khusyuk? Jaga pandanganmu di siang hari, maka Allah akan menjaga hatimu di malam hari. Mungkin itu saja dari saya. Saya tahu saya manusia biasa, banyak kekurangan. Kekurangan itu datang dari saya, dan kelebihan yang kebenaran ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.